Pemirsa, seorang pedagang menangis karena aktivitas sosial, termasuk berdagang di pasar kawasan Taman Kirana, Tangerang, ditutup sementara sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, viral di media sosial. Ibu cuma kami masih kecil-kecil, emang di luar mati kami corona, di rumah kami masih kelaparan, Pak. Nah, sama mati-mati juga, Pak. Apa nggak kasihan sama kami? Cicilan katanya boleh ditangguhkan, tidak ada penangguhan, Pak. Inilah kesedihan seorang pedagang yang tak kuasa menahan tangisannya akibat maklumat pemerintah terkait peniadaan kegiatan sosial termasuk penutupan sementara aktivitas pasar di kawasan Taman Kirana, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Tapi kalau seperti ini kami nggak makan gimana, Pak? Kalau ada solusi dari pemerintah, tolong kami, bantu kami, sembako buat makan, Pak. Ya. Ia mengeluhkan kesulitannya mendapatkan penghasilan untuk menyambung hidup sehari-hari. Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi terhadap situasi di tengah pandemi virus corona ini.